pada tanggal 15 sampai dengan 17 September 63 dilangsungkan coaching indoktrinasi paran yang diikuti oleh panitia dituling aparatur negara daerah-daerah dan para gubernur dari seluruh Indonesia. Menteri Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution dalam sambutannya menganjurkan bahwa jika ada peraturan-peraturan yang menghambat kelancaran kerja, hendaknya peraturan-peraturan itu diganti, dan menganjurkan pula agar menggunakan keperluan negara sehemat-hemat. Wampa Menteri Ruslan Abdul Ghani, Ketua Tim Indoktrinasi, dalam sambutannya telah menguraikan 7 bahan pokok indoktrinasi dan menganjurkan supaya setiap pegawai menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.